Gimana sih tanggapannya FU Panda bisa ke Jatim, tanggapannya bos? Gimana bos? Ya, pulang acara dari TKSS Herek itu kita bisa Herek bareng sama CJD Weekend. Berujung itu tadi, kita diobrak sama Satpol PP dari kecamatan. Perwakilan saya kemarin dari Jawa Timur ya, mohon maaf lah buat teman-teman yang jauh-jauh datang. Tapi acaranya belum mulai tapi sudah dibubarkan ini lagi. Paling jauh kemarin ke Kebumen. Ke Kebumen? Iya, ke Kebumen. Waktu acara ada TKSS Herek. Boleh ya. Dong bos ceritain. Kalau apa cerita pas di Kebumen itu? Oh iya. Nah pas berangkatnya atau pas di acara atau pas pulangnya? Kalau berangkatnya saya sendiri pakai naik motor CB. Jadi GL-nya ini saya naikkan mobil, saya berangkat itu naik CB. Oh, motor sebenarnya sih motor 4. Cuman yang 2 itu berangkat dulu, soalnya dari Jombang. Nah berangkat dari Sidoarjo itu 2 motor, 4 nyawa. Jadi ya 4 nyawa, 2 motor, kita berangkat itu jam berapa ya? Jam 2. Jam 2 kalau enggak jam 3. Jam 2 sampai ya itu berangkat naik CB sampai sana itu siang dan hujan juga ya sambil nyiup, enggak kuat jas hujan. Terus kesannya sih di sana sih senangnya itu jalannya itu enak, aspalnya itu halus ya. Kayak aspal baru terus jalannya itu lurus dan jaraknya itu panjang-panjang. Jadi bisa dibuat lop-lopan. Lop-lopan. Iya, bisa dibuat lop-lopan. Jadi ya senangnya kemarin itu waktu pulang acara dari TKSS Herek itu kita bisa Herek bareng sama CJD Weekend. CJD. Iya, itu dari teman-temannya Mas Aditama Sampur. Sampur. Iya. Jadi ya gimana ya, gak kapok lah kalau kita main ke Jawa Tengah lagi, soalnya jalannya juga enak-enak. Mungkin ini nanti selanjutnya bakal ke Banjarnegara. Banjarnegara lagi? Iya, Banjarnegara. Kira-kira bulan apa bos? Sebenarnya sih minggu depan ini, cuman berhubungan di Banjarnegara kan PPKM kan masih level 3. Jadi izinnya itu gak bisa keluar mungkin. Jadi kita kabarnya sih diundur setelah hari raya. Bicara soal acara kemarin kan ngadain acara apa itu bos, yang gasret atau apa? Oh gasret, iya gasret. Itu gimana tuh bos ceritanya itu bos? Kan ya kalau untuk ceritanya sih sebenarnya juga saya bukan dari pihak panitia, cuman ya denger-denger aja ya, mungkin ada lah dari teman saya yang satu panitia dari gasret. Kalau kemarin kok bisa batal itu di perizinannya. Jadi kalau yang saya tangkap itu dari pihak panitia mungkin kurang siap. Ya kurang siap. Jadi untuk masalah perizinan kan gak bisa disepelekan sebenarnya. Nah dari pihak panitia menyerahkan perizinan itu langsung ke pihak kafe. Pihak kafe. Iya pihak kafe. Dan pihak kafenya itu izinnya langsung ke polsek tanpa mengetahui desa. Warga. Iya warga, warga desa. Dan akhirnya ya berujung itu tadi, kita diobrak sama Satpol PP dari kecamatan. Ya mungkin warga sekitar yang kurang berkenan, soalnya kan nggak ada izin, nggak ada mengetahui surat masuk dari kelurahan, jadi langsung ke polsek. Dan rencananya sih mau ada acara lagi, gasret volume 3 ribbon. Mungkin habis lebaran juga, dan itu tanpa tiket. Free, ya. Dan itu untuk hiburannya katanya sih juga sama. Ya kita tunggu aja lah. Ya saya juga sebenarnya sih itu kayak gimana ya? Kan ada tamu jauh dari Jateng. Masa ditama kan datang, datang ke Jawa Timur, pingin meramaikan acara di Jawa Timur. Acara kebetulan acara kasret itu tadi. Ya sudah jauh-jauh dari Jateng, cuman kemarin waktu di sana kan acara belum sempat mulai tapi sudah dibubarkan paksa.
ya jadi juga saya merasa sungkan juga, gak enak sama Mas Adi juga. Mas, iya kasihan jauh-jauh gak dapat apa-apa kan juga kasihan juga. Ya udah kita capek di badan, kesehatan juga jauh-jauh akhirnya. Tapi Mas Adi kemarin juga ya sempat mampir ke rumah juga, perwakilan saya kemarin dari Jawa Timur ya, mohon maaf lah buat teman-teman yang jauh-jauh datang. Tapi acaranya belum mulai tapi sudah dibubarkan ini. Ya. Kalau acara yang paling berkesan itu di mana, Bos? Berkesan. Berkesan. Untuk berkesannya terakhir ya acara paling besar di Kebumen. Kebumen itu ya? Iya, paling besar berkesan. Ya, paling berkesan sih. Sebelumnya belum ada karena PKM itu tadi. Menghambat apa ya itu tadi. Izinnya susah kalau kita mau buat acara. Apalagi kalau di Sidoarjo ketat ya. Makanya kemarin waktu ada acara ke Kebumen itu acara bisa dibilang acara pertama kali Herek. Pertama kali. Iya, pertama kali Herek. Acara pertama temu kangen sedulur Herek di KSS. Oh, mana? Nah, untuk nganu Bos, gimana sih tanggapannya FU Panda bisa ke Jatim, tanggapannya Bos? Gimana Bos? Ya, saya gimana ya? Merasa senang juga bisa di apa? Disewani dari jauh-jauh dari FU Panda ini. Ya, yang sebelumnya kita juga pernah konten-kontenkan di IG, di TikTok, pernah pingin konten bareng. Ya, kita silaturahmi lah. Kita gimana ya, menambah saudara, mencari saudara baru, menambah saudaraan baru dengan cara dari otomotif ini. Ya sangat senang lah, bisa alhamdulillah bisa, makasih banyak juga mau mampir ke rumah ini tadi. Aku juga terima kasih banyak. Iya, telah kenankan untuk mampir di sini. Iya, walaupun nunggu dari Jember. Iya, kemarin ya, waktu itu ya acara ke Jember soalnya juga dadak. Dan itu kemarin dari sebenarnya kan nggak ada acara, cuman waktu itu daripada nanti konten kosong akhirnya berangkat ke Jember itu tadi. Dan ada juga ada konten dari Kloter juga buat ke Jember. Akhirnya wis kalian aja lah, kita berangkat ke Jember. Dan untuk masnya kalau mau ke Jawa Timur monggo mampir ke rumah, siap juga kan itulah 24 siap. Jam kalau butuh apa-apa. Terima kasih. Setelah GL Petronas nih ya, kita kan sudah ngobrolin GL Petronas ya. Kemarin kan sempat rame Herek Shell. Oh ya, Shell. Iya, Shell. Namanya apa? Herek Shell ya? Iya, Herek GL Shell, Herek Shell. Herek Shell. Itu awal mula bangun, kok bisa bangun Herek Shell gimana?